Halo badminton lovers, kembali lagi di channel Syahrul Production. Berikut adalah hasil pertandingan Thomas Cup Indonesia di hari kedua. Pertandingan antara Indonesia vs Thailand hari ini. Indonesia sukses membuka keunggulan melalui tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Ginting sukses mengandaskan perlawanan Panichavon Tirorosakul dengan skor 21-16, 21-13. Di partai kedua, ganda putra Indonesia Fajar Alfian, M. Rian Ardianto gagal menyumbangkan poin. Fajar, Rian kalah atas pasangan Pierre Chai Sukpun, Pakavon Tirorosakul. Kemudian Jonathan Christie yang turun di partai ketiga mampu menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-1. Jonathan berhasil mengalahkan Saran Jamsri dengan rubber set 21-16, 13-21, 21-12. Di partai keempat, Indonesia menurunkan pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Leo, Daniel berhasil menyumbang poin untuk Indonesia dan membuat kedudukan menjadi 4-0. Setelah berhasil mengandaskan perlawanan Sirawit Soton, Natapa Trinjaya dengan 2 set langsung 2-1, 1-3, 2-1, 1-0. Indonesia memastikan kemenangan 4-1 atas Thailand setelah di partai terakhir, pertandingan antara Chico Aura Dwi Wardoyo melawan Nachakon Pusri berhasil dimenangkan oleh Chico 21-10, 21-11.